Inilah Muhammad Asam Aslan, 47 tahun. Pria ini kepada petugas mengaku sudah 4 tahun berada di Indonesia, namun baru pertama kali masuk Madiun dan diajak oleh temannya. Pria yang berjualan kaligrafi ini ditangkap sehari setelah tiba di Madiun. Penangkapan 3 WNA asal Pakistan itu berkat laporan warga masyarakat. Selain menangkap Aslan, petugas juga menangkap 2 teman Aslan, yakni Muhammad Ramzan, 40 tahun, dan Muhammad Imran, 36 tahun. Namun 2 WNA tersebut sudah dikirim ke Imigrasi Bandung. Pengiriman tersebut dikarenakan 2 WNA itu merupakan buronan Imigrasi Bandung. Pihak imigrasi mengatakan bahwa meski bulan puasa, pihaknya selalu memantau tentang kedatangan WNA yang menyalahi aturan. Ya, memang kemarin pada tanggal 18 Mei tahun 2018, hari Jumat, kita dapat informasi dari rekan-rekan Timpora, jadi dari forum Timpora, tim pengawasan orang asing, dan dari tim Wasdakim langsung berangkat ke Madiun. Langsung dicek ke lapangan, ternyata benar ada 3 orang warga negara Pakistan, langsung kita amankan. Bawa kantor keimigrasi ke kantor imigrasi di Caruban sini, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang 2 orang ini adalah DPO dari kantor imigrasi Bandung. Dikontrakan baru 1 hari di sini, dia ngontrak. 4 tahun ya? Kerja apa di sini, Pak? Kerja sini, jualan kaligrafi. Di mana aja itu? Itu keliling-keliling semuanya, modal. Dari Madiun, Adi Manunggal, GRTV. Revolusi Multimedia.